Sibura. Telah hadir bersama kita Dewa Sema, Dr. dan juga Mas Imran selaku pemain dari PS Sema. Oke, langsung saja coach untuk menguruskan waktu. Tanggapan coach itu sendiri terkait pertandingan besok dengan PS Sema berhadapan dengan Persibura. Silakan coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk pertandingan besok ada berapa ya? Ada satu yang akumulasi ya kan? Itu. Terus sebenarnya masih ada beberapa yang dicoba. Seperti yang sebelum-sebelumnya ada Waka, ada Saimima, ada Bagus, ada Brian, ada siapa lagi? Banyak kan? Banyak sih. Tapi hari ini mereka mencoba ingin ikut berlatih dan itu ada beberapa dokter seperti itu. Tapi untuk besok tetap saya menunggu rekomendasi dari dokter dari pemain-pemain yang cedera ini siapa aja yang itu kondisi dari kami. Kemudian persiapan kami seperti biasa, walaupun kami recovery mungkin cukup sedikit banyak daripada Persibura, tapi saya ada sedikit untuk pemain-pemain yang baru masuk dan yang muda-muda, kebetulan dari Liga 3 asal dapatnya itu, dan yang bergabung itu kita berikan sedikit latihan tambahan. Kalau yang lainnya seperti biasa, kita hanya menjaga kebugaran dan menjaga kesehatan di situ sambil bagaimana kita mau bermain. Itu dari kami. Terus kemudian Persibura, saya lihat saya ingat waktu pertandingan dicoba di awal kompetisi dulu kami kalah 2-0. Di situ saya melihat dan saya berkomentar bahwa tim ini komplit, tim Persibura ini komplit. Komplitnya ada satu, kualitas main, satu itu. Yang kedua, kualitas permainan, kolektivitasnya dan seperti itu. Dan saya kemarin dulu juga pernah bilang tim ini yang paling stabil dalam kompetisi. Ini yang menjadi patokan saya artinya. Dan sekarang yang menangin coach Jackson, dia membawa aura positif, aura energi yang bagus. Artinya tim ini dulu sebelum disentuh apa coach Jackson sudah bermain bagus, apalagi dengan coach Jackson yang mungkin sudah apa yang menyatu dengan mereka. Artinya ini akan lebih dari apa yang saya bayangkan seperti itu. Jadi selain kualitas pemain, kualitas permainan, kolektivitas, saya pikir mereka bergabung cukup lama antar pemain. Jadi secara chemistry mereka pasti lebih paham, lebih tahu antar pemain. Dan dia perbedaan dengan kami, mereka meneruskan dari tahun ke tahun, hanya memperbaiki apa kekurangan mereka, sementara kami tahun ini membentuk tim. Ini yang mungkin akan menjadi berbeda di sini juga. Tapi apapun itu, kami mencoba untuk bermain semaksimal yang kami bisa, semaksimal yang kami mampu. Karena pemain apa yang telah saya kondisikan dalam latihan, mereka benar-benar bisa menjaganya. Saya lihat tadi pagi cukup antusias sebenarnya, mereka cukup bagus, kondisinya cukup bagus. Tapi kembali lagi ke pemain, kalau mereka tidak bisa menjaga, nah besok juga tidak bisa tampil seperti pagi. Bisa jadi harapan saya pemain lebih dewasa, lebih fokus dalam pertandingan besok dan kompetisi ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih coach. Saya ingin tanggapan dari pemain sendiri mengenai laga esok melawan Persibura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pertandingan besok dengan kita meraih kemenangan di Semen Padang,
kita dapat mental yang jadi agak lebih pede lah buat. Jadi buat pertandingan besok, pribadi saya sih ting buat maksimal besok masalah hasil, kalau bisa kita menang di pertandingan besok. Dan teman-teman pasti akan melakukan yang sama seperti saya juga. Semoga mendapatkan hasil yang baik aja buat pertandingan besok. Ya. Kalau kita baikkan udah pasti menang. Ya, tapi saya mau menang. Marah ya. Oh, marah ya. Panas. Kawan. Kawan ini kemana ini? Terancam ini. Terancam. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kita buka sesi pertanyaan buat teman-teman wartawan. Silakan menyebutkan nama dan media. Pada wartawan juga silakan. Ya, sebenarnya ya diadain deh, coach. Diadain. Biar aja panjang. Selamat pagi, coach. Pagi, Mas. Selamat pagi. Hasan. Coach ini tanpa Yevhen yang dipersiapkan, apakah seperti biasa siapa sih Yudo seger seger ya, seger apa terus dia hari Yudo mirip soalnya untuk di ujung tombak atau ada kreasi baru dari Kuceto. Kemudian Persipura ini tiga laga terakhir mereka menang ya, dengan skor yang lumayan mencolok 4-0, 2-0, 2-0, artinya punya agresivitas yang bagus, yang menyeramkan lah, katakan demikian. Coach menanggapi seperti apa? Terima kasih. Oke, yang pertama tentang striker, artinya dengan aksennya Yevhen pastinya mengurangi kekuatan, tapi saya tidak khawatir, justru saya melihat sesuatu yang positif di situ dengan tampilan yang mungkin produk-produk lokal, artinya kreativitasnya, improvisasinya nanti akan lebih menurut saya. Produk-produk. Ya kalau produk interlokal kan gitu, kan seperti ini. Jadi siapapun nanti yang bermain di situ, mungkin kita sedikit ada gambaran, mungkin kita sudah disebutkan seperti itu. Mungkin Mila juga sebenarnya juga bisa di situ, si Asa juga bisa di situ, kan gitu. Jadi sebenarnya untuk posisi situ tidak begitu mengkhawatirkan, tapi walaupun tetap mengurangi kekuatan karena ya kalau kita bandingkan mungkin yang saya sebutkan itu hanya sepeteknya ya kan gitu. Nah, jadi nanti bagaimana kita akan bermain di situ ya nanti kita lihat besok. Mudah-mudahan apa yang saya inginkan bisa muncul di situ. Jadi intinya pasti ada pengaruhnya, tapi saya tidak begitu khawatir. Itu terus tentang Persipura, sebenarnya saya tadi sudah jabarkan sangat panjang, lebar, luas dan bermanfaat sebenarnya serta bermartabat. Tiga kali dia menang dengan skor cukup telak. Ya saya bilang dari awal, belum dipegang Jackson pun permainannya sudah seperti itu. Apalagi sekarang chemistry antara Jackson dan pemain sudah kental. Artinya ini menjadi kekuatan yang luar biasa di situ. Jadi bagaimanapun kita antisipasi bagaimana kita akan bermain di sana. Jadi selama kita belum ada pertandingan, rasa antisipasi menganalisa itu yang harus kita lakukan dan besok pertandingan 11-11 tidak sama lah gitu. Kecuali mereka makannya batu, ini kita ada sedikit repotan. Ini sama, mereka makan nasi juga, sapu kita makan nasinya gitu. Jadi semuanya sama, saya pikir
besok buat saya, buat kami, saya pribadi, besok tandingan berat buat saya, tidak mudah dengan rekor Persipura yang di kemarin itu, tapi kami akan mencoba untuk semaksimal yang memang mungkin itu aja. Terima kasih. Silakan ada pertanyaan selanjutnya dari wartawan. Ya. Ada lagi orang tak pernah mau. Silakan. Coach, ada 3 pemain muda ya, dan mulai baru direkrut di putaran kedua. Ada harapan khusus gak coach untuk pemain itu, dan nanti apakah di pertandingan melawan Persipura yang cukup berat ini akan dapat kesempatan? Coach, terima kasih. Pemain muda, siapa aja ya? Termasuk saya. Wah, mudah-mudahan zamannya. Oke, ada pemain 3 pemain muda. Dalam perekrutan ya, ini alternatif saya yang terakhir sebenarnya. Tapi saya melihat kemampuan mereka secara individu, saya yakin mereka ini bisa berkembang. Seperti itu. Selain muda, juga pengalamannya sangat muda. Ini dari Liga 3. Mungkin belum ada tim, saya nggak tahu tim lain berikut 3-3 atau hanya PS aja, luar biasa ya. Tapi it's okay. Saya yakin di sana. Saya yakin, maksud saya pemain-pemain ini punya talenta. Ya ini mungkin salah satu keinginan saya juga. Harapan saya sih yang mudah-mudah ini direkrut jangka panjang untuk PSS. Tapi saya nggak tahu itu hanya manajemen, hanya PT. Kalaupun nggak direkrut jangka panjang untuk PSS ya biar nanti ikut saya. Ikut saya makan-makan ya. Itu, jadi makanya ada program tersendiri buat mereka. Karena saya melihat kondisi fisiknya mungkin perlu kita tambah. Jadi kita sisipkan dalam sesi latihan. Tapi secara skill, secara cara bermain mereka cepat beradaptasi. Mudah-mudahan target saya sih mungkin dalam jangka waktu setengah bulan atau sebulan mereka bisa masuk ke pemain yang sering menjadi regular pemain gitu. Mungkin ada satu pemain yang saya pikir mungkin cukup menonjol. Sebenarnya semuanya hampir sama, tapi mungkin ada itu. Jadi harapannya dari 3 ini juga semuanya bisa eksis. Cuman mungkin sedikit menjadi catatan adalah masalah mental. Mungkin itu pengalaman bertanding dengan mereka melonjak 1-2 tingkat mungkin. Ini sedikit nanti bagaimana kita akan mencoba membangun mereka. Mungkin itu cukup ya.